Haleluya, Shalom. Tuhan itu mengasihi kita semua. Kemurahan Allah itu besar dan selalu dijanjikan untuk semua orang, terutama setiap orang yang rindu akan curahan kasih dan kuasanya. Itu sebabnya hari ini kita bisa datang kumpul bersama-sama mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita bisa kendalikan setiap tawaran dunia yang selalu silih berganti memberikan tawarannya kepada kita. Untung saja ada Alkitab, firman Allah mampu mengingatkan kita seperti yang dituliskan dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-18. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi kita harus tahu tiga kategori yang harus kita kendalikan dengan saksama supaya tidak sampai membuat kita menjauh dari hadirat Allah. Jadi kehendak Allah ingin agar supaya kita mendekat sehingga kita bisa bertumbuh, karena ada tiga tingkatan rohani. Kalau kita bertumbuh nanti jadi anak-anak yang selalu menyadari bahwa Yesus telah mati untuk mengampuni dosanya. Dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, dia bisa naik levelnya menjadi anak muda pemenang atas kehidupan ini. Dia tidak terus dikalahkan oleh si jahat, karena dia memiliki setiap hal-hal untuk berperang, termasuk firman Allah, doa sudah makin mahir untuk menggunakannya, melakukannya, dan akhirnya dia dibawa pada tingkatan bapak-bapak yang mampu memahami setiap perencanaan Allah, kehendak Allah lebih mendalam lagi. Seperti yang ditulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 12-14, saudara bisa baca sehingga saudara bisa makin mahir. Tidak ada satupun yang dikendalikan dengan persoalan-persoalan pribadinya, karena dia bisa menjadi pemenang, bahkan bisa menolong orang-orang yang lain juga, membapai, mengayomi, sehingga orang-orang juga dapat menang dan mengendalikan setiap hal-hal yang tidak membawa dia datang kepada Tuhan atau mendekat pada Tuhan. Mari kita menanti-nantikan Tuhan lewat puji-pujian dan ucapan syukur. Kita siap menyembah Dia ya. Thank you.
Suci.
lalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Express my praise.
Of
sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Oh, oh, oh. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya kau selamanya. Ajaib bagimu, mari puji Dia.
kami. Kau memberi jiwa yang thank you.
cinta kepadamu Yesus. Mari kita menuntutkan, aku cinta kepadamu Yesus, aku cinta Terima kasih.
Yeah.
Hadirat
Kau yang layak
bekerja atas setiap hidup orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Ada jalan keluar, ada kesembuhan, ada pengampunan, ada pengganti kutuk jadi berkat di dalam Yesus Kristus yang sudah mati itu semua kutuk dosa manusia. Hancurkan semua perkataan kutuk yang dilepaskan oleh orang-orang yang tidak dikenal siapapun juga kami hancurkan semua perkataan kutuk atas setiap hidup orang-orang yang kami doakan supaya dilepaskan dari kutuk, dihancurkan dari segala ancaman apapun juga. Darah anak domba Allah sucikan, sucikan semuanya supaya tidak ada tumbal, tidak ada kutuk yang bisa terkena atau sampai dalam hidupnya. Kalaupun sudah pernah ada, dibatalkan dalam nama Yesus. Tidak boleh terjadi lagi. Pemulihan demi pemulihan terjadi, tercipta karena Bapa mengasihi kami dan merindukan supaya kami semuanya menjadi kembali seperti Bapa yang sempurna adanya, baik dalam hal karakter, cara berpikir, cara berbicara, lifestyle kami semuanya Tuhan barui, sucikan dan buat semuanya bisa berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin langkah-langkah hidup kami, pimpin semua masyarakat di sekitar kami, jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk beribadah dan menjadi pusat perhatian Tuhan, supaya terus bisa dapat dibawa ke dalam air yang tenang. Oh, ke tempat-tempat yang hidupnya bisa makin hari makin dibuat bertumbuh subur. Oh, terima kasih Tuhan untuk makanan rohani, siraman rohani yang Tuhan terus sudah sediakan lewat hikmat, marifat, karunia kami Roh Kudus yang terus selalu baru setiap saat mengalir tak habis-habisnya. Kami rindu Tuhan bangkitkan semua jemaat-Mu, api Roh Kudus-Nya, kasih mulai-mulai supaya tidak ada satupun yang padam. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih setia-Mu. Berkati supaya tidak ada satu pun yang hidup mengandalkan dirinya sendiri, tapi semua mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Layakkan kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang terus bisa jadi berkat bagi orang lain. Berkati keluarga yang belum percaya Tuhan buat jadi percaya. Tarik hatinya lewat perkataan, sikap, perbuatan baik kami. Biar semua orang orang sekitar kami tanah hatinya mulai dilemburkan, ditaburi hal-hal yang terbaik sehingga semuanya bisa dapat bertumbuh ketika benih firman Allah jatuh ke tanah hatinya yang baik. Tolong Tuhan mereka yang merindu-rindukan supaya keluarganya bisa datang pada jalan pertobatan, jalan pengampunan, jalan kelepasan, supaya Tuhan sendiri yang menjamah, tarik semuanya bisa datang kepada Tuhan ketika satu yang percaya seisinya menyelamatkan itu terjadi bagi setiap kami semuanya. Berkati Tuhan untuk setiap mereka yang berada di dalam kesusahan bertaruh-taruh belum dapat jawaban Tuhan yang menjadi jawabannya. Berikan kesembuhan mereka yang sakit, baik di leher, di mata, di telinga, bahkan kanker seluruh tubuh atau bagian leher. Kami usir semua sakitnya dalam nama Yesus, supaya ditinggalkan. Bahkan yang leukemia juga jangan dan disembuh, sembuhkan Tuhan. Yang sakit karena stroke, yang sakit karena tulang-tulangnya kurang bergerak dengan normal, supaya Tuhan buat jadi gampang bergerak jadi sempurna. Yang stroke juga jangan dan berikan kesembuhan. Yang stres, depresi, bipolar, autis ataupun lainnya, kami usir sakit itu, taruh-taruh sudah di tempat yang sakit. Kami perintahkan semua sakitnya dalam nama Yesus pergi tinggalkan, bebaskan semua untuk mengalami rencana Allah, kuasa Allah tak habis-habisnya berderas turun menaungi setiap kehidupan orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Percaya ada mujizat, percaya ada jalan keluar, ada hikmat Allah yang terus mengalir tak habis-habisnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang hidup. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan.
tetap hadir. Aku terima kasih untuk lawatanmu. Terima kasih Tuhan sudah membawa kami semua dapat menikmati yang terbaik, rencanaan, hikmat, kuasa, hadirat Allah masuk mengisi kehidupan kami satu persatu sehingga tidak ada yang kekeringan lagi. Semua dilimpahi dengan berkat Allah yang melimpah-limpah. Sucikan kami semua, berkati supaya pekerjaannya, keluarganya berhasil dan menghasilkan buah-buah kudus, buah-buah yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah namamu, sehatkan mereka yang lemah imannya, rohnya juga supaya jadi kuat, jadi bertumbuh, berakar dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan, berkati semua pelayan-pelayanmu, berkati semua jemaat Tuhan, supaya hidup makin hari makin memperkenankan Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, terus merenungkan dan melakukan kebenaran firman dari hari ke sehari. Pakai hidup kami semua, mereka yang berupaya untuk sekolahnya lulus, berikan hikmat, akal budi untuk dapat menyelesaikan studinya dengan angka yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Yang rindu dapat beasiswa, buka jalan supaya dapat beasiswa. Yang kepingin menyelesaikan utang-utangnya, bantu Tuhan supaya dapatkan income lebih baik dan bisa selesaikan utang-utangnya. Bahkan yang diutangi jam artinya supaya mereka mau melunaskan utangnya. Yang merindukan supaya cucunya bisa dilepaskan dari ancaman penjara, jangan dan berikan Tuhan jalan keluar bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kami berdoa Tuhan untuk Luisa yang hari ini akan melahirkan, jamaah supaya operasinya berhasil. Tidak ada satupun yang membahayakan, dokternya diberikan hikmat, rumah sakit dan semua suster, alat-alat, obat-obat yang digunakan Tuhan proteksi dari segala kesalahan apapun juga, buat semuanya bisa berhasil dengan hikmat Allah. Babynya bisa dilahirkan dengan selamat, dengan cerdas, dengan kuat kuasa Allah Roh Kudus, sehingga semuanya bisa membawa kemuliaan bagi Tuhan. Layakkan kami semuanya Tuhan untuk terus bisa memuliakan Tuhan dalam segala perkara. Kami percaya Tuhan, hidup-Mu ada di dalam hidup kami dan kami tinggal di dalam Engkau, sehingga semua apapun keluhan, sakit, penyakit, penderitaan dibatalkan, dihancurkan kuasanya. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih setia-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk bisa menyelayani Tuhan lebih banyak lagi, jiwa-jiwa bangsa-bangsa, orang-orang sekitar kami Tuhan, supaya semua bisa datang dan diberikan keselamatan, meraih keselamatan, mengerjakan keselamatannya sampai pada waktunya ketika Engkau memanggilnya. Baik yang tua maupun yang muda, semua sudah dipersiapkan dan sudah memiliki jaminan di dalam Yesus Kristus yang memberikan keselamatan di dunia maupun di surga. Tolong Tuhan supaya tidak ada satupun yang hidup di dalam keluh kesah, hidup di dalam sungut-sungut. Semua bisa memiliki hati yang bersyukur, hati yang beribadah, hati yang saleh di hadapan Tuhan dan sesama. Bantu Tuhan supaya semua menang atas segala ancaman maut, ancaman kecelakaan, mara bahaya, banjir, perang, supaya Tuhan juga tolong hentikan dalam nama Yesus. Bahkan ancaman virus, ancaman vaksin dan akibat-akibat negatifnya supaya dihentikan dalam nama Yesus. Tolong Tuhan supaya negeri kami, kota kami dibersihkan dari segala alam kontaminasi virus-virus yang tidak dibutuhkan dalam nama Yesus. Kami perintahkan pergi tinggalkan setiap orang-orang yang kami kasihi, orang-orang seisi kota ini, supaya dibebaskan dari sakit penyakit. Oh Tuhan, berkatilah ke semua pemimpin kami, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang yang menduduki pejabat tinggi negara sampai terendah, supaya semua diberikan hikmat, kemampuan untuk mensejahterakan orang-orang yang dipimpinnya. Kami berkati kota ini di dalam nama Yesus. Proteksi kami semua supaya tidak kena dampak dari serangan balik. Kami hancurkan semua kuasa si jahat, penghulu di udara, pemerintahan kerajaan kegelapan, roh-roh jahat dan semua bentuk apapun yang membutakan mata hati, yang membuat hati keras, yang membuat tidak bisa haus dan lapar akan Tuhan. Dalam nama Yesus berhenti berkarya. Darah Yesus sucikan, roh yang suka bunuh diri,
Roh yang suka susahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Kerinduan-kerinduan yang salah dalam nama Yesus dibatalkan. Kuasa-kuasa iblis yang menaburkan benih-benih yang tidak baik, perbuatan daging yang terus dikebuk-kebukan, kami hancurkan kuasanya. Buat semuanya memiliki kerinduan untuk bisa berbuah dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kuasa Allah mengalir dalam hidupnya, segalanya jadi beres. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hentikan Tuhan setiap keinginan mata yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, keinginan daging yang tidak bisa dikendalikan supaya dibatalkan dalam nama Yesus. Keangkuhan hidup supaya dihancurkan dan diberikan kerendahan hati, memiliki hati yang terus bisa meninggikan Tuhan, berpuasa di dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang ikuti acara online ini, sengaja atau tidak sengaja, biar berkat Allah mengalir juga atas hidupnya, sehingga berkat keselamatan, berkat kerinduan pertumbuhan untuk dekat dan mengenal Yesus, mengenal kasih Bapa itu juga bisa sampai atas hidupnya, rumah tangganya diberkati, keluarganya, masa depannya semua juga diberkati. Terpujilah nama-Mu, layakkan kami semua untuk bisa menjadi orang-orang yang mengabdikan hidup bagi Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami serahkan semuanya kepada Tuhan.